Hey, saatnya Tularan Nyambi Sinau menjumpai kalian di sore hari ini. Pastinya kalian sudah siapkan di depan layar televisi, bukan? Nah, sore ini Kesha ditemani adik-adik centil, Davin, Kansa, dan Kiran. Ramai sekali, bukan? Langsung aja yuk kita sapa mereka. Kembali lagi sama Kesha. Hari ini Kesha bakal ngajak kalian kemana? Buat apa? Ayam goreng. Iya, betul banget. Kita bakal ngebuat ayam goreng. Biasanya ayam goreng itu kan identik dengan saus yang sasetan itu ya, teman-teman. Namun sekarang berbeda karena sausnya ada macam-macam rasa ya. Nah, kalian penasaran kan? Kalau penasaran langsung aja kita temuin Kak Siska yuk. Yuk. Wah, mau bikin ayam goreng menu favorit Kesha loh. Teman-teman di rumah pastinya juga suka kan dengan menu yang satu ini. Dan ini dia, Kak Siska. Sepertinya lagi sibuk nih. Langsung aja yuk kita samperin. Hai Kak Siska. Udah janji tuh sama Kesha untuk membuat ayam goreng ya kak ya. Iya benar sekali. Dan dengar-dengar juga di sini katanya sausnya unik-unik ya kak ya. Iya di sini ada berbagai macam saus. Oke, jenisnya apa aja sih kak? Jenisnya kita ada keju itu nggak pedes. Vindaloo Buffalo itu asam manis, itu juga nggak pedes. Terus teriyaki itu kalau di situ namanya teri-peri, itu juga nggak pedes. Terus Dr. Pepper itu lada hitam, itu juga nggak terlalu pedes karena ladanya kan. Terus yang pedes sedikit itu ada spicy honey barbecue. Terus ada sweet hot chili paling pedes sama hot chacun paling pedes. Oh gitu, berarti yang nggak pedes itu bisa buat kita-kita ini ya kak, yang masih kecil ya kak? Iya, itu untuk anak-anak. Oke, nah kak kita sekarang mau buat saus apa nih kak? Kalau kita rencananya mau buat keju aja ya, karena anak-anak yang di sini sukanya kan keju. Oke, langsung kita buat aja yuk kak. Iya. Rasanya sudah nggak sabar nih bikin menu ayam goreng Sojik. Teman-teman Tularan Nyambi Sinau juga bisa kok ikutan praktik bikin di rumah. Tentunya minta bantuan ya, mama, ibu, atau bunda. Kalian siapkan dulu bahan-bahannya. Nah teman-teman, kita udah siap nih untuk membuat. Tapi sebelum kita ngebuat saus, kita ngebuat ayamnya dulu ya kak ya. Kita mau ngebuat ayam apa nih kak? Ini kita mau buat ayam crispy ya deh ya. Ayam crispy ya kak. Nah teman-teman, kita udah siap nih untuk ngebuat. Tapi sebelum membuat sausnya, kita mau ngebuat ayamnya dulu ya kak ya. Ini ayam apa sih kak? Kita membuat ayam crispy. Ayam crispy ya kak. Ini bahan-bahannya apa aja kak? Ini ada ayam, ini ada air sama bumbunya. Bumbunya itu ada bumbu terserah mau pakai apa, terserah pemirsa yang ada di rumah, ada adik yang di rumah, itu bisa pakai bumbu bubuk yang kemasan itu, bisa pakai bumbu yang diulek juga bisa. Ini racik sendiri ya kak? Iya, boleh racik sendiri. Yang penting rasanya pas aja, gitu ya. Terus nggak boleh ketinggalan ada telurnya deh. Iya, setiap 1 kilo ayam itu ada telur 2. Oh. Ada 2 telur. Berarti telur itu wajib ya kak ya? Iya. Oke. Terus biar nanti ini, kita kan membuat ayam crispy ya, biar dia nempel, itu nanti airnya ini dikasih es batu. Oh, biar? Iya kan, nggak tahu kan? Oke. Kalau ini? Terus ini tepung biasa. Tepung biasa ya kak? Oke. Gimana kalau langsung kita buat aja kak? Boleh. Pertamanya? Yang pertama ayamnya dimasukkan dulu. Habis dimasukkan ke sini, ini kan bumbunya ya? Iya. Bumbunya, terus dimasukkan ke tepung. Biasanya ini kalau di rumah kan cuma sekali ya? Iya, ini berapa kali kak? Kalau kita 2 kali. Oh 2 kali. Yes. Kalau kita 2 kali ya. Terus juga ada kuncinya deh. Kuncinya di
pijet-pijet ayam. Oh, iya. Jadi ayamnya itu pegel-pegel ya, Kak? Seperti dijelaskan Kak Siska, kalau bikin ayam goreng tepung itu yang perlu kalian siapkan adalah ayam, tepung, serta bumbu. Untuk bumbu kalian bisa meracik sendiri atau beli bumbu ayam goreng yang sudah jadi. Diulangi lagi ya cara bikinnya. Ayam berbumbu atau ayam dimasukkan ke dalam bumbu. Kemudian dimasukkan ke tepung, dimasukkan ke dalam bumbu lagi, dan dimasukkan ke dalam tepung lagi, baru kemudian digoreng. Ayam berbalut tepung siap digoreng ke dalam api sedang. Untuk bagian sayap, kurang lebih digoreng selama 15 menit. Sedangkan untuk bagian lainnya seperti dada, paha, selama 20 menit. Sehingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan seperti ini nih. Sepertinya masih kurang nih, kita bikin sausnya yuk. Seperti yang dijelaskan Kak Siska, kalau di sini terdapat 6 hingga 7 varian rasa saus loh. Tinggal pilihan kalian mau yang saus seperti apa. Nah, teman-teman udah jadi nih ayamnya. Kelihatan enak banget ya, Kak ya. Tapi iya, lebih enak kalau kita tambahin sausnya. Kok banyak kita butuhin untuk membuat saus itu apa sih, Kak? Oh, yang pertama ada margarin, ada susu kental tapi nggak ada rasanya ya. Terus ada kejunya sendiri, bubuk keju seperti ini. Terus ada air, ada tepung tapioka dan susu kental. Fungsinya untuk biar manis. Bahan-bahannya semua kita bisa dapetin di mana aja nih, Kak? Di mana aja ada, di warung juga ada. Oke, gimana kalau kita langsung buat aja, Kak? Kita masukin, terus airnya. Nah, kalau kali ini Kak Siska dan Kesia memilih untuk membuat saus keju karena rasanya tidak pedas, sesuai dengan selera anak-anak. Bahan yang diperlukan untuk membuat saus keju adalah susu cair dan susu kental, margarin, serta tepung tapioka. Cara membuatnya, susu cair direbus hingga mendidih, semua bahan dicampur menjadi satu sambil diaduk di api sedang. Dimasak hingga mendidih dan mengental, teman-teman. Gimana teman-teman, dolanan yang bisa nau? Mudah kan? Kalian bisa kok membuat sendiri dengan dibantu mama, ibu, dan bunda kalian di rumah. Apalagi bahan-bahannya mudah didapat di swalayan maupun pasar tradisional. Bye-bye, Adara. Oke, yuk kita langsung aja.
pasti rasanya lezat dan nikmat nih. Bisa untuk bekal sekolah kalian loh, daripada jajan sembarangan. Dan kalau kalian bawa bekal makan sendiri, pastinya akan menghemat uang jajan loh untuk kalian tabung. Eits, masih satu lagi nih. Kak Siska dan Keisha mau mengajak teman-teman dolanan nyami sinau di rumah untuk membuat dekor cantik dari kertas krep. Nah, teman-teman, setelah kita membuat ayam goreng tadi ya, Kak, kita mau buat dekor nih. Kita mau buat dekor apa nih, Kak? Kita mau buat bunga, karena kita kan sini ada acara ulang tahun. Ya. Jadi kita dekorasinya kita membuat bunga. Dekorasi nggak cuma buat ulang tahun ya, Kak ya? Bisa buat ditaruh di kamar, atau di mana aja boleh ya, Kak ya? Nah, ban yang kita butuhin apa aja nih, Kak? Ini kita ada kertas kren, ada tali, dan gunting aja. Hanya tiga bahan ya, Kak ya? Berarti kita bisa dapetin dong, Kak? Dan mudah banget ya? Iya. Oke, langsung aja kita buat. Kalian siapkan terlebih dahulu bahan dan alatnya ya. Bahan utamanya adalah kertas krep aneka warna, kemudian lem dan gunting. Kalian siapkan 3 kertas krep berbeda warna, kemudian kalian bedakan ketiga kertas krep tersebut dalam 3 bagian ukuran, paling panjang, agak panjang, dan pendek. Kemudian kalian lipat membentuk kipas. Jangan lupa, ujungnya kalian potong menjadi bentuk yang berbeda satu sama lain. Bisa bulat, lancip, atau sesuai selera kalian. Kemudian ketiganya kalian tumpuk lagi menjadi satu, dan kalian lipat seperti membuat kipas. Kemudian bagian tengahnya kalian ikat, sehingga terbagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya tinggal kalian tata sehingga menyerupai bunga. Kalau sudah, bisa kalian pasang di dinding bersama atribut lainnya, seperti balon, pita, dan masih banyak lainnya. Cantik bukan dekorasi ini? Bisa kalian pasang di kamar tidur sebagai pemanis dinding ruangan, maupun sebagai dekor ulang tahun. Dan sepertinya ada yang ulang tahun nih. Pantas aja tadi bikin dekorasi cantik dan menu ayam goreng. Selamat ulang tahun ya. Nah teman-teman, gimana tadi? Seru kan cara ngebuat ayamnya, terus cara ngebuat dekor-dekornya tadi. Sekarang waktunya Keisha pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang mendatang ya. Bye.